Baik. Soalan yang pertama, bagaimana cara nak basuh air kecing yang ada di atas mozek di tengah ruang tamu? Dengar baik-baik, cara membersihkan najis, hendaklah kita buangkan air najis itu dulu, kemudian kita gosok biar tanggal, kemudian kita jirus dengan air sampai bersih. Bila kita jirus, air itu mengalir. Nah, contohnya di sini kita gonyoh dah, mula ambil tai ayam, ambil air kecing. Contoh kalau air kecing ni kecing dia anak sini, ambil dulu air kecing tu. Cara ambilnya, letak sesuatu yang boleh menarik air kecing. Contoh begini, air kecing boleh tak lekat di tisu ni? Boleh tak? Bila kita letak, dia lekat di tisu. Angkatlah, buang. Bila kita buang, sini lembab dah. Lembab, sini kita jiru air basuh. Okey? Kemudian air itu mengalir. Nak masuk dalam longkang. Maknanya kalau tepi-tepi dinding, senang kita buatlah. Tepi pintu, kalau tengah-tengah rumah, tengah-tengah masjid, nak suruh mengalir gitu habis suti masjid pula. Faham? Maka kalau yang payah kita nak alirkan keluar, hendaklah ambil dulu air kecing, kemudian letak air keliling ya rata tempat bekas tadi kesan lembab, dan ambil 3 kali. Letak lagi, ambil 3 kali, biarkan kering. Dalam kitab An-Najasatul Ma'fuah, dalam lembab tu kita pijak lagi, tidak dimaaf, dan bila telah kering, dimaaf pada syarak. Kerana bila kesukaran, tak wajib lagi air mengalir, kerana tengah rumah. Al-Masyakah Tajlibut Taisir, bila dalam keadaan payah, nak alirkan sampai keluar, maka diberi hukum ringan daripada hukum biasa. Soalan seterusnya,